Pekan ke-24 Liga BRI, Arema FC menghadapi Persiraja Banda Aceh. Persiraja Banda Aceh akan menjadi ancaman yang serius apabila Arema FC tidak membenahi lini serang mereka. Kita tahu, 3 pertandingan terakhir Arema FC sangat kesulitan mencetak gol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ayah Sustu. Salam satu jiwa untuk Indonesia dan salam sepak olahraga bagi semua pencinta sepak bola tanah air. Khususnya Anda yang menyaksikan video ini, semoga di hari ini Anda mendapatkan rezeki yang melipat dan segala urusannya diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, besok Arema akan menghadapi Persiraja Banda Aceh jam 18.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbicara dan membahas itu ya, seputar Arema FC PS Persiraja Banda Aceh. Singkat saja ya, ini kekuatan terlebih dahulu mengenai kekuatan Persiraja Banda Aceh. Di pertandingan sebelumnya, Persiraja Banda Aceh menelan kekalahan 0-3 melawan Persita Tangerang, dan pertandingan sebelumnya melawan Persija Jakarta menang secara mengejutkan, menang 1-0. Memang di pertandingan terakhir melawan Persita Tangerang itu kalah 0-3, tapi secara permainan itu permainan Persija Banda Aceh itu wow, luar biasa sekali. Apalagi di babak pertama sampai penghujung babak pertama menit ke-70 itu menunjukkan fighting spirit yang luar biasa anak-anak asuhan Sergio Alexander ini. Kita tahu di paruh musim putaran kedua ini, Sergio Alexander, pelatih asal Brasil Sao Paulo ini, didatangkan oleh manajemen baru Persiraja Banda Aceh serta mendatangkan pelatih fisik, yaitu mantan pelatih fisik Arema FC, yaitu bernama Marco Gonzalez, di mana Marco Gonzalez ini sempat menangani tim Arema FC pada era kepelatihan Mario Gomez, cuma sebentar ya. Dan saya meskipun kalah melawan Persita Tangerang, saya cukup menarik yang kita bahas ya, pada waktu saat melawan Persija Jakarta, yang notabene Persija Jakarta adalah tim besar yang sudah memenangkan Liga Indonesia sebanyak 2 kali ditaklukkan, dan Persiraja Banda Aceh mengoleksi dua kemenangan di Liga BRI sebanyak 23 pertandingan. Ini baru mengemas dua kemenangan ini ya. Meskipun dia juru kunci, tapi tim-tim juru kunci ketika berhadapan dengan tim papan atas atau tim besar, mereka selalu menyulitkan setidaknya fighting spirit dan bermainnya itu cukup menggebu-gebu ya. Dan ini kalau Arema FC tidak bisa menanggulangin dan berhati-hati atas permainan Persiraja Banda Aceh, awas ini bisa menjadi batu sandungan yang cukup memprihatinkan ya. Ya, dan saya ini ya mengulas pertandingan Persiraja Banda Aceh melawan Persija Jakarta kemarin, di mana kipernya ini menjadi faktor kekuatan yang penting oleh Persiraja Banda Aceh ya, bernama Fahruzi Kuba. Soalnya Fahruzi Kuba ini bisa menepis tendangan penalti yang dilakukan oleh pemain Persija Jakarta pada pertandingan sebelumnya pas imbang melawan Persipura Jayapura. Ini juga bisa menepis tendangan Ferry Pahabol. Jadi ini cukup penentu. Kalau misalkan saja waktu itu tidak bisa menepis tendangan penalti dari Persija Jakarta, mungkin hasilnya akan imbang. Tapi atas didatangnya Sergio Alexander ini, saya melihat taktik yang diterapkan di pertandingan saat melawan Persija ini selalu diumpan ke Rizal dan Devri Rizky. Devri Rizky ini mantan pemain Persija Jakarta. Jadi menerapkan, saya menganalisa ini seperti menerapkan strategi kick and rush. Kita tahu sendiri kick and rush itu taktik yang populer di kalangan tim-tim Liga Inggris. Jadi mengandalkan kecepatan fisik pemain sayapnya Devri Rizky dan Rizal. Dan itu terbukti ya, terbukti striker mereka mempunyai kekuatan fisik yang prima dan tinggi menjulang. Jadi seperti di situ ada nama-nama seperti Dybala dan mantan pemain Persela Lamongan yaitu Jabar Zah.
Zazra ini kalau nggak salah ini. Mesti dari pemain-pemain sayap itu di crossing ke tengah, di crossing ke tengah. Alhasil ya menit ke 70 itu membuahkan hasil, saudara. Jadi pemain pengganti VVA Afrizal ini mendapat umpan dari winger mereka dari sisi kanan Persib, sisi kanan pertahanan Persija Jakarta, dan itu pas waktu di crossing itu Ottavio Dutra melakukan blunder dengan tidak mengintercept dengan baik. Alhasil bola yang tidak bisa diintercept dengan baik itu bisa diceploskan dengan mudah ke gawang Andri Tani oleh VV ini ya. Menarik, kita tunggu pertandingan besok apabila Arema FC tidak bisa membenahi lini depan mereka. Kita tahu sendiri, benar memang waktu Persipura melawan Persipura dan Persela itu menang, tapi Arema ini poin pentingnya, Arema tidak bisa begitu saja dengan mudah mencetak gol, selalu kesulitan untuk mencetak gol. Pas melawan Persipura kita lihat saja itu tendangan Fortes, kalau tendangan Fortes gak masuk itu mungkin hasil akan berbuah imbang. Saat melawan Persela juga untung saja ada super sub Ridwan Tawainab, Ridwan Tawainela. Waktu melawan Persija Jakarta itu winger-winger sebenarnya permainan Arema cukup mendapatkan peluang banyak melawan Persija, hanya faktor finishing yang kurang. Tapi ini ada poin pentingnya juga, winger-winger Arema di tiga pertandingan ini tidak berjalan lancar. Kita tahu sendiri Coach Almeida kayaknya kebingungan di situ ketika absennya Dedik Setiawan, Besar Yudo, Muhammad Rafli, entah itu alasan terkena terpapar COVID-19 atau alasan membela timnas, ini cukup menyulitkan Coach Almeida meramu tim ya. Jadi di tiga pertandingan ini gak konsisten Coach Almeida, kadang memasang Tito Hamzah, kadang memasang ini VBEK, dan ini tidak ada ramuan yang pas gitu loh antara menduetkan seperti dulu. Kalau dulu kan mesti diduetkan antara Dedik Santoso dan M. Rafi terus untuk menopang kinerja Fortes ini. Kalau sebelumnya ada Yudo sama Dedik untuk menopang Fortes ini. Kita tahu Arema di musim ini bermain kolektivitas tim, menyerang bersama dan bertahan bersama, itu taktik total football ya kita tahu. Tapi di tiga pertandingan yang terakhir ini Coach Almeida itu begitu kebingungan ketika absennya sejumlah nama-nama besar yaitu M. Rafli, Yudo, dan Dedik Setiawan. Makanya itu menurut saya itu adalah salah satu faktor Arema kesulitan mencetak gol ya. Semoga saja pas besok ngelawan Persija Banda Aceh itu Arema bisa tampil dengan kekuatan full team dan tidak ada lagi pemain yang terserang COVID-19 ya. Apalagi kalau COVID-19 itu mesti nyerangnya mesti dadaan ya. Kita tidak tahu. Semoga saja mungkin duet Hanif Sabandi dan Renzi bisa dicoba di menit-menit awal ya. Jadi kembali ke formula lama lagi agar permainan Arema ini bisa pas ya. Kalau menurut saya skor besok tipis-tipis antara 1-0 untuk Arema FC. Kalau enggak Arema FC kalau tidak bisa bermain baik mungkin 1-0 untuk Persiraja Banda Aceh ya. Semoga saja Arema FC besok menang dan bisa dijalur trek juara pada musim ini ya. Kalau menurut kalian pertandingan besok itu prediksinya berapa-berapa, silahkan tinggalkan di kolom komentar ini ya lur ya. Kita tahu pertandingan sepak bola tidak hanya membutuhkan permainan yang cantik, tapi juga di situ butuh keberuntungan. Ya semoga besok Arema beruntung di setiap pertandingan selanjutnya sampai nanti juara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sport olahraga.